Kak, coba videoin dulu lah, Kak. Videoin dulu lah. Takutnya mati pas dia meledak. Apa? Pecet yang merah, matiin lagi. Ini. Di channel YouTube-nya aku Marisa Caca, dan kali ini aku lagi sama Aca Cintil. Kok cintil sekarang? Iya. Nggak ada cantik lagi. Aca Kalista, teman-teman, di follow and di subscribe juga channelnya dia, Aca Kalista. Nanti linknya ada di bawah, atau nanti kalian lihat di video terakhir, aku bakal kasih linknya juga di video terakhir. Oke, jadi sekarang kita mau ngapain ke Aca? Mau ngapain? Ada sesuatu deh. Wait, kita bakal kasih lihat sekarang. Dah. Banget jadinya per-youtuber, jadi kita bakal coba sendiri gimana kah reaksinya. Kita keluar dulu, kita keluarin dulu nih kartunya. Wow, banyak sekali. Tapi aku bingung, ini bikin videonya apakah dia bakal bisa meledak kalau kita bikin karet gelang sebanyak-banyaknya. Kira-kira berapa banyak, teman-teman, komen di bawah berapa puluh atau berapa ratus karet yang bikin dia bakal bisa meledak. Aku Rp10 aku kayak nggak yakin gitu ini bakal bisa meledak atau enggak, tapi ya udahlah, namanya juga percobaan. Kalau misalnya meledak berarti keren. Jadi kayak rada bindung gitu gua kalau ngomong. Ayo, 1, 2, 3. Aku merinding. Merinding, mabu. Ini keras banget. Apakah bakal bisa pecah? Untuk sementara ini belum ada reaksi apa-apa dari semangkanya.
kita dibutuhkan kerjasama yang baik. Karena kita sering berantem, kita sering berdebat, jadi lebih baik untuk kerjasama. Ayo. Tuh, kan cepat. Oh iya. Langsing gini tuh, bukan korset, bukan langsing.
mati pasti meledak. Apa? Pecak yang merah mati lagi. Ini. Kakak. Ini. Demi apa? Kalian ngelihat gak sih? Kalau ingat dia jadi gini teman-teman. Semangkanya udah meledak, kalian ngelihat kan? Mungkin di slow motion juga rekam. Kalau rekam nanti aku bakal kasih lihat ke kalian. Tuh lihat, semangkanya begini. Tuh, karatnya jadi begini teman-teman. Dia benar-benar ditekan gitu. Sampai dia benar-benar kayak gini nih. Coba tebak feeling kalian ini berapa karet di sini. Terus lihat nih, semangkanya jadi begini, hancur lebur. Kita makan aja. Kita makan dulu. Makannya gimana ya? Tapi ini teman-teman lihat deh, semangkanya jadi hancur lebur gitu. Terus ininya jadi kayak enggak hijau, jadi kayak apa ya? Apa ya? Berair-berair banget gitu. Biasanya kan hijau keputih-putihan gitu kan. Sekarang kita mau makan. Kita mau belah. Mau belah. Oke, siap dong. Aku nggak pakai sendok. Rasanya kayak semangka. Seru banget teman-teman. Begini ya kalau eksperimen itu bahagianya luar biasa gitu. Kalau berhasil. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita berdua, Aca Kalista sama Risa Caca. Love you so much.